Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi israh li sadri yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ila al huda wad dalalah 'ala al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, muka surat 7 bagi 13 daripada bawah. Wa qala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syaikh Dawud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, babu fadlil basmalati. Ini satu bab pada menyatakan kelebihan bismillah. Jadi kita sudah selesai berkenaan dengan fadilat ta'awudh, iaitu a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sekarang ni kita bahas pula berkaitan dengan fadilat dan kelebihan basmalah. Jadi basmalah ni ringkasan bagi bismillahirrahmanirrahim. Macam la ilaha illallah dia panggil tahlil, Allahu akbar dia panggil takbir, subhanallah dia panggil tasbih, alhamdulillah dia panggil hamdalah, la hawla wa la quwwata illa billah dia panggil hawqalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim dia panggil basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awudz. Gitulah. Maka dia kata ini satu bab pada menyatakan kelebihan basmalah ataupun bismillah. Jadi basmalah tu, kalau baca basmalah tu, contoh dia ejaan dia macam dalam tajuk tu, babu fadlil basmalah. Kalau dia eja begitu, maka kita baca basmalah lah. Tapi kalau dia eja macam baris nombor satu selepas babun tu, tu baca bismillah lah. Tu dia tak panggil basmalah, dia panggil bismillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Tu hadis dia. Hadis ni sangat masyhur apabila orang mensyarahkan kitab-kitab turaf, sama ada bahasa Arab ataupun bahasa Jawi, dia akan bawa mari hadis ni. Dia ada beberapa riwayat. Antaranya riwayat ni lah, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Ada riwayat lain fahuwa aqta'. Ada riwayat lain fahuwa ajzam. Tiga riwayat. Maksud dia tiap-tiap pekerjaan. Pekerjaan ni amal lah. Pekerjaan ni benda perbuatan yang kita nak buat. Pekerjaan yang mempunyai, yang mempunyai, dia buat gitu yang mempunyai, yang diceritakan. Apa tu? Jadi pekerjaan yang mempunyai, pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak. Itu maksud dia. Kullu amrin fi balin, kalau dia terjemah tu dia kata tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai, yang diceritakan.
Maksud dia apa? Iaitu tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap perbuatan yang syarak kira hak tu benda penting. Hai. Sebab ada benda yang dia tu amalan tapi syarak tidak kira dia itu sebagai perkara yang dhibalin, yang mempunyai nilai, yang mempunyai kepentingan. Contohnya ialah buang sampah. Buang sampah tak sunat, bismillah. Ha, sebab dia tidak diiktiraf oleh syarak salah satu perbuatan yang penting ataupun yang diceritakan. Benda-benda lekeh lah. Jadi setiap pekerjaan yang lekeh-lekeh yang kita buat tak sunat, bismillah. Jadi basuh tandas tak sunat, bismillah. Buang sampah tak sunat, bismillah. Sapu sampah tak sunat, bismillah. Sebab tu benda lekeh belaka. Tiada dimulai padanya pada pekerjaan yang mana dipentingkan oleh syarak tadi dengan bismillah, fahuwa. Dicampur sikit tu. Fahuwa tu dia lah. Maka bermula dia. Atau kalau terjemah jawi. Tapi dia tak terjemah situ. Dia tulis fahuwa. Dia ambil balik. Fahuwa, yakni maka bermula dia, dia benda tu terpotong. Yakni kurang berkatnya, berkat pekerjaan tadi. Jadi nak buka pintu masjid tak baca bismillah, tak ada berkat. Masuk ke masjid tak baca bismillah, hilang berkat. Keluar masjid tak baca bismillah, hilang berkat. Pakai kasut selipar tak baca bismillah, hilang berkat. Gitu. Naik motor, naik kenderaan sehari tak baca bismillah, hilang berkat. Bukan hilang, kurang. Hilang lain, kurang. Mana? Berkat tu kurang lah. Jadi bukan setakat sunnahnya kita mulakan dengan kanan. Bukan setakat sunnahnya kita masuk kanan, kaki kanan pintu masjid. Bahkan sunat juga baca bismillah. Bukan setakat sunat keluar dengan kaki kiri masjid. Bahkan sunat juga bismillah. Tidur, bismillah. Semua bismillah belakang lah. Asalkan pekerjaan tu pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak. Masuk tandas, bismillah. Keluar tandas bukan bismillah. Keluar tandas, ghufranaka. Ataupun doa keluar tandas tu. Jadi bismillah ni banyak tempat yang boleh kita baca. Kemudian kata mu'alif rahimahullah, ketahui olehmu bahawa setujuh daripada anbiya, anbiya ni nabi-nabi, alaihimus salatu wassalam, berkata mereka itu, mereka itu nabi-nabi dengan tujuh kalimat. Jadi dia nak bagi amalan nabi sikit. Tujuh benda, tujuh perkataan yang nabi-nabi sebut. Lain-lain lah nabi-nabi ni. Tujuh nabi, tujuh kalimat, lain-lain berlaku. Ada yang disebut, ada tujuh benda. Maka dipusakakan mereka itu, mereka itu anbiya, tujuh perkara. Doktor. Dia baca tujuh benda ni, tujuh benda dapat. Ini kita nak amal ni. Jadi kita ni, kita amalan belakang ni. Jadi dia kata apa? Berkata Nabi Adam dengan alhamdulillah, maka pusakakan dia kan Nabi Adam, Nabi Adam itu rahmat Allah. Jadi Nabi Adam sebut alhamdulillah, akibat dia apa? Dapat rahmat Tuhan. Kita pun alhamdulillah. Pas makan, alhamdulillah. Selamat sampai rumah, alhamdulillah. Lepas berok kecing, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Alhamdulillah belaka. Dia biasa alhamdulillah ni selepas lah. Tu selepas. Tapi tak ada lah keluar masjid alhamdulillah, tak ada lah. Keluar masjid alhamdulillah kat mananya. Macam seronok pula. Dia yang maklum ke lah, yang alhamdulillah tu biasanya ialah di belakang. Dia berada di akhir. Siap kerja, alhamdulillah. Itu kan. Baru sihat, alhamdulillah. Tapi kalau sakit tak kata alhamdulillah. Tapi kalau orang tersahur, sakit ke sihat, alhamdulillah belakang. Bagi dia nikmat laku. Jadi Nabi Adam dia sebut alhamdulillah, turun rahmat Allah Ta'ala. Sekira-kira firman Allah, yarhamuka rabbuk. Tuai Quran. Allah Ta'ala, Tuhan kamu, Tuhan kamu Adam telah merahmati kamu. Tu maksud dia. Tu Nabi yang pertama. Dia cakap alhamdulillah. Yang kedua, dan Nabi Nuh alaihi salam, ia Nabi Nuh mengucap bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ini naik Quran ni.
Baca dengan imalah majriha, bukan majroha. Ni hafs majriha wa mursaha, dia baca tu. Maka dipusakakan sentosa daripada kelam, selamat daripada gelap. Sebab Nabi Nuh alaihi salam daripada kelam ni tenggelam. Daripada kelam ni bukan gelap, kelam ni tenggelam. Kelam ni tenggelam sebab dia ni nak selamat daripada banjir besar yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kalau yang selamat daripada kelam dengan mana gelap tu Nabi Yunus alaihi salam, kerana dia ditelan oleh ikan paus tu. Kita punya bahasa ikan paus lah. Jadi dia melalui tiga kelam, tiga gelap. Pertamanya perut ikan, kemudian laut yang dalam, kemudian waktu yang malam. Tiga kelam. Ni kelam sini mana tenggelam. Jadi baca bismillahimajriha wa mursaha. Jadi boleh kita amal kalau kita naik laut, naik bot ke perahu ke, apa-apa berkaitan dengan berkaitan dengan air ataupun kapal terbang ke, try lah bismillahimajriha wa mursaha. InsyaAllah selamat. Selamat sampai lah. Macam contoh kita naik kereta atau motor mari pergi mana-mana ni, baca doa kenderaan tu, subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebelum tu bismillah lah, bismillahirrahmanirrahim, lepas tu subhanallazi tu, kemudian baca alhamdulillah tiga kali, Allahu akbar tiga kali. Tu dalam asy-syama'il al-muhammadiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gitu. Baca ada lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi subhanakallahumma bihamdika. Bukan. Apa satu lagi? Ada lagi. Dia bila tak naik motor dia tak ingat nak masuk. Bila naik motor dia automatik tu. Tu pelik. Dia ada ayat Quran, bismillah hari. Tu ada baca doa kenderaan tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanak subhanalladzi yaqala, tak ingat lagi tu. Kena naik motor ke. insya-Allah selamat. Insya-Allah taala selamat. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas dia baca tu dia buat satu benda lagi, iaitu senyum belah kiri. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ikut sebiji walaupun tak ada pasal, dia senyum belah kiri kot. Jadi kalau kita nak senyum belah kiri boleh tengok orang lah. Kan orang perasan lah. Senyum buat apa? Kita nak ikut sunnah. Dia ingat perasan senyum kat dia. Bayar juga. Kalau senyum laki apa lah. Lepas habis cerita. Kemudian dia kata. Dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula. Berkata, iya Nabi Ibrahim. Hasbi Allah. Apa dia maksud dia? Cukuplah Allah bagiku. Itu maksud dia. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagi aku. Ni bila kita ada masalah ni. Bila ada masalah, kita pun serah ke Tuhan. Mula-mula kita memang kita awal-awal serah ke Tuhan belaka. Cumanya kita awal-awal ni struggle, betul-betul berusaha sungguh nak capai tu benda. Tiba-tiba tak boleh juga. Pasrah, kita serah. Kita pun kata hasbi Allah. Wa tawakkal ala Allah wa ufawwidu amri ila Allah. Itu semua ayat-ayat nak orang panggil tenang hati lepas kita buat kerja. Wa ufawwidu amri, aku serahkan urusanku ilallah. Itu ayat Quran. Maka dipusakakan lepas daripada terbakar. Nabi Ibrahim AS, siapa yang nak bakar dia? Namrud. Namrud la'natullahi alaihi. Namrud bakar dia. Bakar bukan bakar saya saja dalam kuali. Campak. Dia buat unggun api yang besar, dicampak berjauh Nabi Ibrahim. Tak terbakar. Sebab dia baca hasbi Allah. Mana Nabi Ibrahim berada dalam masalah ni, dia nak campak ni, macam mana ni? Terbakar habis mati, dia pun sebut hasbi Allah, Allah tolong dia. Iaitu lepas daripada terbakar. Hasbi Allah. Dengan firmannya, firman Allah, Qulna ya nuru, Qulna ya naru kuni bardan wa salama. Kami berkata, wahai api, jadilah kamu api sejuk yang sejahtera. Itu maksud dia. Dan Ismail berkata, iya Ismail, satajiduni insya Allahu minas sabirin.
engkau dapati akan daku dengan izin Allah Ta'ala daripada kalangan orang Sabah. Apa ni? Iaitu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mimpi dia sembelih anak sendiri. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam pun turutlah. Hak tu bukan mimpi biasa, hak tu suruh sungguh. Ha, sembelih ialah saya ni, saya anak dia. Haa, dia pun sembelih. Tak ada sembelih dia baca hak ni, maka dipusakakan dia kan Nabi Ismail tadi sabar. Satu dan penebus. Penebus dia apa dia? Sebelum nak sembelih tu Allah Taala turun firman dia suruh sembelih binatang al-an'am. Ah ni nak korban ni. Jadi binatang yang kita nak korban esok lusa ni hari bulan 7 bulan 6 ni, hujung bulan 6 ni ialah binatang al-an'am. Sahaja. Ah eh? Lembu, kerbau, biri, kambing, unta. Hak tu je. Eh? Hak lain tak boleh. Kacukan tak boleh. Eh? Lembu, dia kacuk dengan serigala contohnya. Keluar anak daripada lembu. Ha, lembu yang, anak yang keluar tu tak boleh jadi sembelih. Sebab dia kacuk dengan serigala. Serigala bukannya binatang al-an'am. Ha, tu. Binatang al-an'am ni biasanya binatang yang orang panggil binatang yang mudah untuk kita urus. Ha, jadi lembu tu lembu al-an'am lah yang biasa lembu ternakan. Kalau lembu seladang tak boleh. Ha, tu disebut lagi kitab Minhajus Salam. Kitab Yawi. Seladang tak boleh. Sebab apa? Dia ganah. Jadi susah. Memang orang kata kalau nak boleh je. Tapi masalahnya susah lah. Pada adatnya susah lah. Kalau lembu nak jatuh lembu pun Allah itu kena 20 orang ha, eh? Contoh eh? Orang Arab 2 orang ya? Dia wrestling kawan tu habis ya? Eh? Dia ada cara dia. Orang Arab lembu 2 orang ya? Kita 20 orang tak habis eh? Dia pusing sana pusing sini belum ngamuk eh, kawan tu baru besar ya? Ha, eh? Dah pening pala orang lagu mana nak sebelah kawan yang tak jatuh-jatuh pas sudah. Haa tu eh? Kemudian kata musannif rahimahullah taala dengan firman-Nya firman Allah wa fadainahu bidzabhin azim. Kami tebuskan Nabi Ismail itu dengan sembelihan yang lebih besar, yang lebih agung iaitu binatang al-an'am. Itu yang sah dibuat sembelihan. Jadi kalau nak buat sembelihan yang binatang al-an'am pun dia ada syarat-syarat dia lah, kena mengaji pekohlah. Ada bahagian daging tak boleh hilang dan sebagainya. Itu ada tafsir yang sangat-sangat terperinci. Itu guna belajar suku lah pula. Dia ada yang kalau anggota ni hilang tak sah buat korban. Tapi boleh sembelih. Tapi sah korban tu tidak lah. Nak makan tu memang boleh je. Cacat tak boleh. Lembu gila tak boleh. Lembu yang ada cacat kurus sangat-sangat sampai mudarat sakit pun tak boleh, tak sah jadi korban. Korban ni dia kena binatang yang elok. Ha tu. Binatang yang tak elok tak boleh jadi korban. Makan boleh lah. Dan Musa berkata, "Ya Musa, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim." Dia kata hak tu, maka dipusakakan dapat hafaz Taurat. Ha. Dapat hafal Taurat. Jadi kalau kita contoh nak hafal apa baca hari daya untuk tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan Allah yang Maha Tinggi Maha Agung. Jadi kita nak hafal ni benda yang Allah Taala tetap boleh dapat hafal selesai boleh. Kita nak buat benda-benda membabitkan kekuatan, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Hasbi Allah wa ufawidu amri ila Allah. Macam-macam. Jadi bukan bismillah aja. Dengan firman-Nya firman Allah Taala fa khudha biquwwah, maka ambillah Taurat ni dengan kuah kekuatan. Mana boleh. Boleh apa? Boleh ambil sampai ke umat, sampai ke umat Nabi Nabi Musa itu Israel. Dan Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam bahwasanya berkata ya Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hak ni yang nak ni dalam bab ni ni. Ha tadi bukan bab dia lah. Tadi bismillahimajriha hasbiyallah. Batu apa tadi satajiduni insyaallah la haula wala quwata illa billah. Hak ni baru dalam bab dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka dipusakakan sempurna kerjaannya, kerjaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS banyak kerja dia. Dia boleh cakap dengan binatang, dia boleh cakap dengan jin, dia boleh suruh jin. Dia nak pergi mana-mana terbang angin boleh. Kita kalau ada macam tu sekarang habis eh. Eh, tak naik dah kereta. Duk tengok aku terbang. Eh, orang dah terbang. zaman dulu ada orang terbang. Kita tak ada lagi zaman ni. Yang boleh terbang sendiri melainkan dengan kapal terbang. Tak ada lagi aku terbang ni angin, tak ada lagi. Nabi Sulaiman dah terbang dengan angin dah. Habis. Tu bismillahirrahmanirrahim. Itu cerita sajalah berkenaan dengan tujuh nabi, tujuh kalimat yang mereka cakap. Antaranya bismillahirrahmanirrahim. Maka diharaplah bagi segala mukminin, orang-orang beriman, apabila mengekali atasnya, yakni atas bismillahirrahmanirrahim, bahawa dipusakakan daripada kebajikan dunia dan akhirat. Noktah. Tu yang nak. Lepas tu setiap pekerjaan, setiap perbuatan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Satu fakta menarik dalam kitab Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhash karangan Syekh Muhammad Al-Khatib Al-Syirbini rahimahullah, dia nukil daripada pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah cara makan. Makan suapan pertama bismillah, makan suapan kedua bismillahirrahman, makan suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Tu cara Imam Ghazali aja. Dan ditambah pula oleh Syekh Khatib Syirbini itu kata bahkan baca bismillah setiap suap lebih afdal daripada makan suapan pertama saja baca bismillah. Boleh beramal lah tu. Jadi lepas ni makan nasi bismillah apa? Bismillah. Bismillah jadi dah. Kalau bismillahirrahmanirrahim lambat lagi kerja. bismillah cepat lagi. Bismillah. Bismillah. Tenang. tu kata dalam kitab Mughnil Muhtaj. Itu bismillah lambat makan. Dan kalau terlupa baca bismillah, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baca hatu. Kalau terlupa baca bismillah sebelum makan, tengah-tengah makan baru tahu, loh terlupa baca bismillah. Maka kita pun baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka adalah keberkatan tu. Dan syaitan yang makan dengan kita tu akan muntah balik apa yang dia makan. Akan muntah balik apa yang dia makan. Kemudian kata musannih rahimahullahu ta'ala. Ini bismillah weh. Kemudian dilepaskan dia orang mukmin tadi daripada siksa dua negeri. Dua negeri mana? Dunia dan akhirat. Itu berkat bismillah. Jadi dalam kitab Syarah Uqudul Jain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, dia sebut satu amalan lagi. Yaitu bila seseorang sakit, baca bismillah sokmo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tujuan dan qasad aku baca bismillah ni nak sembuh penyakit. Insya-Allah sembuh. Ni biasanya kita itu kebetulan baca kita ni waktu COVID. Kita bagi tahu. Ni waktu COVID contohnya orang sakit COVID, disyaki COVID. Baca bismillah. Duduk saja. Duduk saja atas katil, duduk tunggu rizal. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa pun sakit lah. Terai sekali. Tapi jangan tak akan ubat pula. Ini dia panggil usaha dia suruh doa. Waktu ubat tu kena gila. Dah kecemasan-kecemasan. Tak apa, tak ya. Bismillah ya. Habis cerita gitu. Jumpa malaikat dulu. itu salah satu usaha. Itu disebutlah kitab Syarah Uqudul Jain oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam syarah dia ketika syarah bismillah. Dan bismillahirrahmanirrahim boleh juga kita amal malam ni sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu disebut dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatin Najah. Supaya apa? Supaya elok daripada mati terkejut. Mana mati yang tidur. Sehat-sehat elok tu mati. Ataupun rumah terbakar, ataupun dimasuki pencuri, ataupun daripada gangguan syaitan. Tu 21 kali sebelum tidur. Syaratnya ialah jangan cakap apa tu. Tidur teruslah.
Kalau cakap jadi batal, kena ulang balik 21 kali. Ha, tu amalan ulama ni, bukanlah hadis ni. Tu disebut lagi tak, Ghayatul Munasyarah Safinatin Najah. Eh, dia ada sebut berlambak lagi fadilat bismillah ni. Ha, cuma tu salah satu je lah. Ha, eh. Bismillah punya fadilat cukup so. Ha, ni kita ni fadilat bismillah ni, kita akan tengoklah dia akan sebut apa. Ha, tu. Dan bismillah itu tiga huruf. Ha, tiga huruf. Apa? Iaitu ba dan sin, ba dan sin dan mim. Ha. Bismi. Okey. Ba menunjukkan kekal Tuhan sekalian alam. Baqa dia panggil. Ba tu baqa. Ini dia panggil rahsia ni. Ha, rahsia bismillahirrahmanirrahim. Ini pun disebut oleh Syekh Nawawi Al-Albani rahimahullah dalam kitab Kasyifatus Sajar, tak silap, Kasyifatus Sajar Syarah Safinatin Najah, ataupun kitab syarah dia yang lain, ataupun kitab Syarah Sulamut Taufiq. Tak ingatlah kitab mana satu, tapi dia lah sebut. Ha, eh, ba untuk apa, sin untuk apa, mim untuk apa, alif pada Allah apa, sampailah mim yang Ar-Rahim tu. Ha, 19 huruf. Ha, tu eh. Dan sin itu salamah, selamat atas segala yang mukmin, ada kesejahteraan. Selamat ni, salamah ni, kesejahteraan, kesejahteraan. Lepas tu kita sunat baca, sunat beri salam assalamualaikum. Kerana itu mendoakan kesejahteraan orang yang kita beri salam. Ha, dia pun wajib jawab waalaikumussalam. Sama ada waalaikumussalam atau tambah sikit waalaikumussalam warahmatullah, itu lebih afdal. Kalau dia kata assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lebih sikit waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ha, itu. Ha, eh. Kemudian kata mu'alih rahimahullahu ta'ala, dan mim itu mahabbah, cinta bagi arifin, orang yang kenal Allah. Ha, tu eh. Tu dia panggil rahsia bagi sebalik ba mi ba sin mim lah. Ha, eh. Dan pada lafaz Allah itu lataif. Lataif ni ada rahsia dia. Ha, lutfu ni asal berkataan lutfu ni lembut. Mana sebalik Allah tu ada benda. Mana? Tiada pada lafaz yang lainnya lain pada Allah daripada segala nama, kerana bahwasanya apabila engkau gugurkan daripadanya, daripada Allah alif, tinggal lillah. Ha. Sekarang ni nak bagi tahu Allah ni ada rahsia dia. Okey, bila sebut Allah, tuju pada siapa? Zat Allah. Kalau kita buang alif pada Allah, dia akan jadi apa? Lillah. Lillah pun Allah juga. Ha, tu. Eh? Dan iaitu lillah, nama Allah yang sempurna. Dan jika digugurkan lamnya, lam Allah yang pertama, tinggal lahu. Ha. Jadi Allah kita buang alif jadi lillah. Kita buang lam pula jadi lahu. Lahu pun rujuk pada Allah. Jadi lahu fis samawati wal ard. Bagi Allah itu di langit dan di bumi. Semua langit bumi milik Allah. Lahu Allah juga. Dan apabila engkau gugur lam yang kedua, tinggallah huwa wa huwal aliyyul azim. Allah juga. Ha, jadi lafaz alif lam lam ha tu, kalau kita buang huruf setiap satu tu, masih lagi tuju pada Allah Taala. Ni tak ada pada nama lain. Ha, cuba kita test nama kita. Tak ada buang H ke tiba-tiba aku juga. Tak. Jadi lain dah. Ha, tu. Ha, ni bahasa Arab lah, salah satu daripada kelebihan bahasa Arab, dan khususnya pada nama Jalla Jal, apa nama ada panggil apa? Ha, nama Allah. Ha, nama Allah Taala ataupun lafzul jalalah. Ha, eh. Jadi Allah buang alif jadi lillah, Allah juga. Buang lam yang pertama jadi lahu, Allah juga. Buang lam yang kedua jadi hu, Allah juga. Ha. Dan tersebut pada khabar. Ha, khabar ni hadis lah. Bukan khabar orang ni, khabar ni hadis. Tiada daripada seorang yang mengkosakkan rumahnya rumah seorang, melainkan mengikut akan dia akan seorang syaitan. Ha. Dia cerita sikit. Jadi sehari kita balik semayang ni, kita balik rumah,
Syaitan ikut. Ha. Tak kisahlah balik mayang ke, balik rumah kerja ke. Mana-manalah yang asalnya kita di luar, masuk nak masuk rumah, dia ikut, dia ikut. Dan apabila masuk ke rumahnya seorang dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, berkata syaitannya, syaitannya ikut tadi, tiada jalan masuk bagiku pada rumah ini. Ha, tak masuk saya tak? Jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Boleh amal dah banyak ni. Hai, boleh maghrib banyak amal kita bagi je. Kalau tak amal juga tak tahu. Hai. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk rumah. Lepas tu masuklah kaki kanan. Hai. Okey. Bismillah tu. Kemudian yang keduanya, kalau ada orang bagi salam, assalamualaikum. Ha, yang kedua. Kalau tak ada orang, kita ni seorang je, masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ha, gitu. Cara bagi salam. Kena assalamualaikum juga, siapa nak jawab? Tak ada orang rumah, eh? Ha, kalau ada rumah, kalau ada orang rumah, assalamualaikum. Ni tak ada orang, kita seorang orang pertama. Eh? Maka kita pun kata assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kita wa ala ibadillah, dan ke atas hamba Allah as-salihin, yang soleh. Siapa dia? Jin lah kalau ada. Ha, tu. Tapi jin yang baiklah, bukan jin buat kacau. Ha, tu bagi assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Jadi syaitan yang ikut kita daripada rumah ni tak masuk lah. Ha, tu. Ha, tu cara dia, salah satu cara untuk elok daripada syaitan ikut kita masuk sampai ke rumah. Bismillah. Ha, tu. Dan apabila didahulukan kepadanya, kepada seorang makanan. Didahulu ni mana dia nak santap makanan lah. Dia nak makan ni. Maka berkata ia seorang bismillahirrahmanirrahim. Berkata syaitannya, tiada jalan bagiku pada makanan ini. Nukta. Ha. Jadi dia pun tak nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita tadi kata, kalau Imam Ghazali, bismillah pertama. Lepas tu bismillahirrahman yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim yang ketiga. Yang afdahnya setiap suapan bismillah sokmo-sokmo. Haa, tu. Kalau lupa, maka pertengahan sebut bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, itu. Dan apabila didahulukan kepada nyonya seorang minuman, ha, samalah dia nak santap minuman, dan berkata ia seorang bismillahirrahmanirrahim. Berkata syaitannya, tiada minumnya bagiku di sini. Tak ada, tak boleh minum. Ha, sehari nak minum balik rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kita pun hirup. Ha, bismillahirrahmanirrahim, hirup. Lepas hirup, alhamdulillah. Ha, gitu. Itu minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Lepas habis telan, alhamdulillah. Begitu. Ha, ni bergelen-gelen. Ha, dia minum selu-selu. Ha, dia nikmat minum tu. Ha, Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan apabila berguling, guling tu. Ha, guling-guling. Guling. Bukan guling tu. Ni guling ni makna jimok. Ha, oh jauh. Ha, ni bahasa Syekh Daud Fatani lah guling ni. Kalau lagi tak idahul bab, guling makna tidur. Hak ni guling ni makna jimok. Ha, tu. Suami isteri nak bersetubuh. Berkata ia seorang bismillahirrahmanirrahim. Berkata syaitannya, tiada berguling bagiku di sini. Aku pun tak boleh jimok juga dengan isteri dia ni. Ha, tu. Sebab kalau orang tak baca bismillahirrahmanirrahim, syaitan ni, syaitan jimok sekali dengan dia. Ha, jimok bini dia sekali. Ha, tu keluar nak tak elok. Ha, tu antara punca. Tak baca bismillahirrahmanirrahim. Bila nak baca? Boleh baca sebelum masuk bilik, boleh baca sebelum masuk zakar. Boleh. Boleh berlaku. Ha, tu. Sebelum masuk zakar boleh juga. Tapi kalau lupa, tengah-tengah jimat baru teringat, oi, aku tak baca bismillah tadi, jangan pergi baca pula. Sebab apa? Sebab dimakruhkan bercakap-cakap ketika kita bersetubuh. Lepas tu, bacalah hati. Bismillah ya awalahu wa akhirahu. Gitu. Bukan yang kuat-kuat, terkejut isteri. Mana pula tiba-tiba, hukum dia makruh. Cakap-cakap ketika
setubuh kecuali berhajat sahaja. Ha, berhajat yang berkaitan dengan setubuh. Ha, tu boleh. Itu disebut oleh Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah dalam Hasyiah Al-Bijirmi alal iqna'. Ha, ha, eh. Ha, lama sebut ni. Ha, tu. Habis. Kemudian dia kata, maka apabila meninggalkan tasmiyah. Ha. Tadi basmalah ni tasmiyah. Mana satu ni? Basmalah ni menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz tu sendiri. Kalau tasmiyah ni membaca basmalah. Ha, dia tambah sikit. Kalau basmalah tu Bismillahirrahmanirrahim tu. Kalau tasmiyah ni maksud dia membaca basmalah. Ha, tu maksud dia. Jadi siapa yang meninggalkan baca bismillah pada ketika masuknya seorang, yakni masuk rumah, maka masuk ia syaitan pada rumahnya seorang serta nyonya orang yang tak baca bismillah tadi. Ha, jaga-jaga di rumah ni. Jadi baca bismillah supaya syaitan tak masuk. Ha, syaitan tak masuk. Kalau syaitan masuk tu bukan tu masalah belaka dalam rumah. Ha, syaitan mari hasut kawan ni, buat apa dia masuk rumah? Patut yang masuk rumah tu malaikat rahmat. Ha, tu. Sama juga bila kita menguak baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan bismillah pula. Jadi kalau kita menguak baca a'udzu billah selepas menguak dan semasa menguak kita tutup mulut supaya dia tak masuk juga. Ha. Hai, kalau tutup dengan jari dengan tangan kanan tutup dia begini. Tutup gini lah. Dengan pakai dengan ni ke depan. Kalau kita tutup belah kiri dia gini. Ha. Cara muak, cara tutup mulut. Ha, cara tutup mulut pun beza lah. Ha, ni kalau tak belajar habis. Ha, tak tahu. Main tutup je. Ha, tu pun tak tutup. Ha, bunyi gitu. Eh, penapa pun tahu. Mengantuk lah jok tu. Sampai bunyi eh. Kalau sampai bunyi mengantuk tu, tu makna setan gelok kita. Tu je. Ha, eh. Setan tengah gelok kita tu yang kita bunyi tu. Ha, tu. Ha, tu suruh mikirlah kalau mana setan gelok memang tak jumpa lah. Eh? Dah ulama sebut itu situ terima lah. Ha, eh? Nabi SAW kata kalau dia menguat bunyi itu makna setan gelok terima je lah. Eh? Dia tahu lah apa yang dia kata tu terima saja. Ha. Dan demikian lagi tatkala minum dan apabila meninggalkan dia seorang. Apabila meninggalkan dia basmalah tatkala makan nyonya seorang, makanlah ia seorang serta nyonya syaitan. Dan demikian lagi tatkala minum menghantarkan syaitan mulut nyonya syaitan dahulu, yakni sebelum pada tempat minum nyonya seorang. Ha. Dia tahu tu bismillah sebelum dia tu sampai mulut dia ke gelas, dia minum dulu dah syaitan. Ha. Jadi kita minum ambil berkat syaitan. Apa? Sebab dia minum dulu, dia kecak dulu pada kita. Ha, tu eh. Sama juga masuk tandas, sebelum masuk tandas baca basmalah. Sebelum masuk tandas, bukan selepas masuk. Ha, eh? Sebelum masuk baca basmalah. Sunat pakai selipar supaya elok najis. Sunat tutup kepala supaya elok daripada kencing setan. Ha. Ha. Oh, dia macam-macam setan ni macam-macam usaha boleh buat. Eh? Ha, masuk tandas tu macam-macam dia. Tandas tu rumah dia. Ikut dia. Ha, tandas tu rumah dia. Sehingga dikatakan kalau orang tak baca bismillah, nanti dia masuk jamban, setan tu nampak kemaluan dia. Ha, eh? Nampak kemaluan dia. Dia perlu bahas kemaluan dia besar kecil. Ha. Tapi sebutlah kita Asyiah Bijirmi ni bukan mereka. Ha, eh? Dia tunggu di bangkuk jamban tu. Ha, dia duduk di bangkuk jamban. Ha, dia sebutlah kita. Eh? Dia tunggu dalam mangkuk jamban tu. Dia pun duduk situ ke kita? Kita duduk berok. Ha, tu. Ha, tu eh. Ha, tu baca bismillah. Maka terhijaklah dia daripada buat demikian. Ha, bi. Dan demikian lagi apabila berkehendak jimak. Ha, ni tadi tu. Guling-guling ni. Ha, bukan guling degeret-geret gitu. Tu guling nak selamatkan diri daripada kebakaran. Ha, ni guling lain. Ni guling jimak. Akan ahlinya ahli seorang. Ahli ni isteri lah. Ha, kita asal
Bahasa Melayu ahli keluarga, ahli keluarga. Ahli ni asalnya isteri dan anak-anak tu ahli. Ha, tu. Ha, ada juga terjemah ahli tu dengan makna keluarga. Kita ahli keluarga. Ahli tu keluarga lah. Itu Melayu memang itu. Hey, hasad dengki. Hasad tu dengki lah. Kenapa nak dengki dengan hasad lagi? Ha, eh. Ha, kita memang itu. Ahli keluarga. Nah, ahli tu memang keluarga. Aduh lah. Ha, tu eh. Ha, ini siapa tak baca bismillah ketika bersetubuh dengan isteri, tiada disebut nama Allah, jima ia, ia seorang, sertanya setan. Ha, eh. Maka keluarlah anak pun, anak pun masalah juga. Bapa sebab asal pada isteri atau suami tak baca bismillah. Ha, yang baca bismillah ni boleh salah satu, boleh dua-dua. Sama ada isteri baca atau suami baca atau dua-dua baca. Kalau dua-dua lupa, habis. Ha, tu, eh. Sama ada isteri suami baca ataupun salah seorang sahaja baca. Ha, eh. Ha, betulah kalau belajar ataupun belajar dalam fiqh bersetubuh ni, cara bersetubuh tu menyebabkan kita berusaha kita nak dapat anak yang jenis lagu mana. Ha, kalau baik cara dia, baiklah orang dia, baiklah anak tu. Lepas tu disunahkan ketika bersetubuh juga ialah untuk menyelimuti seluruh tubuh. Ada seorang tu kata asal daripada seseorang itu anak tu tak tutup aurat sebab dulu mak pak dia setubuh lah kan tak tutup badan. Oh. Ha tu eh. Ha, jadi bab setubuh dengan Haji Suku lah pula eh. Dia salah satu daripada ilmu Islam. Fiqhul jima'i. Ha eh. Kitab dia buat, kitab buat ulama kita. Dia buat kitab. Kitab berkaitan dengan setubuh tajuk. Oh. Kita jauhi pun kita harap pun ada. Tinggal belajar je. Tu tak tu pun tak ada orang baca. Ha, oh, eh, payah nak jumpa orang baca kitab setubuh nampak pelik kalau baca. Kuliah maghrib kitab setubuh confirm benar. Ha, eh? Oh, try buat kali, mesti terakit. Jemput apa-apa ustaz reti baca. Ha, oh, eh. Fiqhul jima'i insya-Allah penuh, lebih penuh pada Ustaz Zahar. Ha, tu. Eh? Ustaz baca relax eh, orang tu relax eh, tapi penuh sebab apa? Sebab kita tu best. Ha, tu ya. Ustaz Zahar hidup kalau. Ha, eh? Terpaksa lah jika masjid mikir macam mana nak membesarkan masjid. Ha, pula dah. Ha, tu. Eh? Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Ha, habis lagi tu. والله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم sallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.